Alhamdulillah dan selama-lamanya Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mengucapkan sebanyak-banyak dan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana telah memilih kita untuk sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah di masjid ini. Kemudian memilih kita untuk duduk sebentar antara maghrib dan isyak, masa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengisi kekosongan, bukan kekosongan masa tetapi kekosongan di dalam jiwa, di dalam dada kita yang seharusnya kita isi dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita sudah tahu sekalipun, haruslah ia digarap dan dimekarkan lagi tentang ilmu yang kita tahu itu, insyaAllah. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya saya nak flashback balik, nak ulang sedikit, sebab kita akan sambung yang mana buku ni kita dah baca hampir 2 tahun. Cumanya tidak ada dalam jadual bulanan sahaja. Jadi setiap kali tazkirah saya akan sambung-sambung sedikit sebanyak. Mudah-mudahan secara tidak sedar saya sudah habis menterjemahkan buku ini, iaitu buku yang bertajuk Qasasul Anbiya, Kisah Para Nabi, yang mana satu bacaan baru yang ditulis oleh Amrul Khalid, seorang ulama Mesir. Jadi sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, Ustaz Fawaz yang sepatutnya mengisi slot pada malam ini, tapi dia ada kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Saya menjadi pengganti beliau. Untuk pengetahuan semua, ini adalah kali kedua juga saya menggantikan beliau. Kali pertama dulu ketika pilihan raya 2015 di Kuala Kangsar, beliau dijemput menyampaikan tazkirah pada bulan Ramadan di Surau Taman Jasa, iaitu tempat saya tinggal. Kemudian dia hadir lambat, lewat, jadi saya menggantikan beliau. Pada malam ini juga Alhamdulillah Allah mengizinkan saya sekali lagi untuk menggantikan tempat beliau. Mudah-mudahan kalau tidak standing dengan sehebat beliau, dapatlah sedikit sebanyak saya mengutip mutiara-mutiara dan nasihat-nasihat yang bakal saya sampaikan, insyaAllah. Iaitu kalau kita renung kembali kepada kisah Nabi Adam AS, yang mana Nabi Adam AS apabila Allah ciptakan baginda, ia telah menyimpulkan, telah membangkitkan satu perasaan hasad, dengki ke dalam hati iblis. Kemudian iblis yang tidak suka, benci dan dengki kepada Adam berjanji akan menyesatkan Adam, akan menggoda Adam supaya keluar daripada syurga. Tatkala Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud, iaitu mengagungkan Adam AS, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang sombong, enggan dan sombong untuk tak mau sujud kepada Adam AS. Lalu iblis dengan tipu daya, dengan plan dan rancangan yang dibuat, apa yang berlaku? Dia mengetahui satu larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam AS dan juga Sayyidatina Hawa. Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu berdua wahai Adam dan Hawa mendekati pokok ini. Fatakuna minaz zalimin, kamu berdua akan tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi atas poin itu, atas larangan itu, maka iblis mengambil kesempatan menggoda, mengatur strategi dan sebagainya, seperti mana cerita panjang lebar yang telah saya ceritakan yang pada masa yang lalu. Lalu iblis berjaya. Adam AS pun memetik buah daripada pohon yang terlarang itu, lalu menggigit dan memakannya. Apa terjadi? Maka terlondehlah seluruh pakaian, perhiasan yang Allah pakaikan kepada mereka berdua di dalam syurga. Lalu Adam dan Hawa pun terlari-lari ke sana ke sini, tutup atas bawah, malu tak tahu nak buat apa. Bukan kerana nak cari tempat sorok, tapi kerana malu. Allah nampak. Nampak apa? Nampak bahawasanya Adam dan Hawa telah melakukan perkara yang Allah larang. Besar ke kecil?
bukan itu persoalannya dosa. Itu bukan dikira besar ke kecil, tapi dikira apa yang dilarang. Banyak ke dosa tu? Ini poin dia. Kata ulama, laqad kana dhanban wahidan. Sesungguhnya dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu hanya satu. Wahidan, hanya satu, iaitu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bagi makan, lalu dia orang mereka makan juga, gigit juga, hampiri pokok itu dan memetik buah daripada pohon khuldi itu. Jadi dosa itu berapa? Satu sahaja. Jadi dikisahkan lagi, kalau hari akhirat nanti apabila Adam AS, umat-umat manusia datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagilah syafaat kepada kami. Kata Nabi Adam, aku tak boleh. Nafsi. Laqad akaltu minasyajarah. Nabi Adam kata, pada hari ini, engkau, aku. Aku dulu dah buat maksiat, iaitu makan buah daripada pohon yang Allah lah. Jadi dosa yang satu itu bagi Nabi Adam kekal ingatan dan penyesalannya itu dari awal sampai ke hari kiamat. Berapa dosa sah? Satu dosa. Pada hari ini apa yang saya nak bawa ialah bagaimana dengan kita. Bukan satu, bahkan diri sendiri boleh hitung berapa banyak kita buat kesalahan, dosa-dosa, perkara yang Allah larang. Perkara itu diulang setiap hari. Kalau dosa itu jenis hari-hari, kalau dosa itu jenis 24 jam, jenis setiap jam ada. Dosa jenis setiap jam. Dosa pula ada lagi yang dosa yang jenis setiap saat. Masya Allah. Macam mana tu dosa setiap hari, dosa setiap jam, dosa setiap saat. Macam-macam. Kalau dosa setiap hari itu macam-macam jenis juga. Siaran-siaran TV yang kita buka yang tidak ada faedah. Setiap hari kita menanti drama itu, drama ini, movie itu, movie ini, cerita itu, cerita ini. Yang mana kalau disemak, di dalam itu ada perkara-perkara yang tidak senonoh, unsur-unsur lara, unsur-unsur yang mengabai, unsur-unsur yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau jenis dosa hari-hari. Dosa tahun-tahun pun ada. Ni bulan puasa, lepas puasa raya. Dosa tahun-tahun lagi. Persiapan pembaziran, bunga api, kalau merdeka dosa tahun-tahun. Bermusimnya setahun sekali. Dosa jam-jam macam mana? Macam-macam lah. Dosa jam-jam. Ada orang hisap rokok sejam sebatang. Maaf cakap kalau terasa itulah hakikatnya, tazkirah. Sejam sebatang, setiap jam sebatang. 24 jam, 24 batang. Tolak tidur 8 jam, tinggal 11 batang. Tapi bagi saya, bagi mereka, sambung. Setiap jam. Kalau setiap saat pula bagaimana? Macam-macam lah. Telefon kita boleh menyebabkan kita dapat dosa. Kita buang masa setiap saat. Tak ada faedah. Scroll. Turun, naik. Apa yang naik turun saya tak tahu. Pahala macam mana, dosa macam mana. Naik turun. Scroll telefon ni. Jadi Adam, Nabi Adam AS menyesali akan satu dosa. Sampailah hari kiamat. Jadi kenapa kita pada hari ini tidak rasa sedar akan dosa atau kesalahan kita? Tak rasa apa. Satu perumpamaan yang boleh dibuat. Kalau kita pakai kereta buruk, kereta lama. Kereta tu orang kata bersagat dengan dinding. Ada kita nak kisah dengan calon besar tu? Kita tak kisah sebab kereta tu kereta lama, pun sagat lagi. Esok lusa pun timpa pokok. Tak apa, boleh jalan. Boleh hidup macam tu. Sebab apa? Sebab dia kereta lama, kita tak kisah. Kalau dia adalah kereta baru, tukar kereta baru. Calon sikit je, sentuh sikit je dengan kuku calon, maka kita akan hantar pergi polish. Kalau terkopek cat, langgar dinding, kita akan hantar kedai ketuk dan kimpalan cat baru. Sebab apa? Itu adalah kereta baru. Begitulah perumpamaan hati kita. Kalau hati kita ini sentiasa bertaubat,
sentiasa memperbaharui istighfar dan pengampunan kepada Allah atas segala dosa, maka kita akan sensitif. Apabila terpalit satu noda, satu dosa, kita akan cepat-cepat istighfar. Sebab apa? Hati kita ni baru, hati kita ni suci, tangan kita ni baru dilahirkan. Seperti mana dalam hadis Nabi kata, at-taibuna min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosa seumpama orang itu tak ada dosa. Maknanya dia baru, newborn, macam bayi baru lahirkan kalau dia bertaubat sungguh-sungguh. Jadi macam itulah perumpamaan hati kita, macam kereta lama. Kita macam kereta lama, langgar sana tak kisah, langgar sini tak kisah, buat itu tak kisah, buat ini tak kisah. Esok pulang. Jadi pada hari ini tinggalkan kata-kata yang kita selalu buat, selalu ulang. Berapa kali puasa kita jumpa? Kalau umur kita 60, 45 kali, 45 tahun puasa kita jumpa. Selama 45 kali, berapa perubahan yang terjadi pada hidup kita? Atau 45 tahun kita puasa sama sahaja? Sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Begitulah muhasabah yang kita dapat ambil daripada sedikit sebanyak daripada satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, mengapa seruan taubat ini dilaungkan? Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana taubat adalah cara ataupun jalan untuk menzahirkan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertaubat, macam mana kita nak memperbanyakkan amal ibadat? Kerana badan ataupun jasad atau ruh yang lelah, yang penat dengan dosa, dia tak akan mampu untuk banyak ibadah. Tak akan mampu. Sebab tu kita lihat hari-hari nak baca Quran, jenuh mujahadah. Jenuh kita berjuang untuk mendapat sehelai ataupun semuka membaca Al-Quran, membaca lembaran Al-Quran. Tapi kalau lembaran telefon, Masya Allah, bukan semuka, berjam-jam. Susah. Tapi itu satu muhasabah sebenarnya. Kerana kita susah nak baca Al-Quran atau susah untuk berkebaikan, bermakna kita ada banyak menanggung dosa. Maknanya dosa dalam diri kita itu bertimbun-timbun. Termasuk saya yang bercakap ini, kadang-kadang terasa berat sangat nak baca Al-Quran. Nak boleh muka pagi-pagi, susah. Tapi nak buka telefon cepat, kita rasa ringan, seolah-olah penting, mustahak sangat apa yang ada dalam telefon, arahan jabatan, ke arahan ketua, ke arahan siapa-siapa. Tapi kita lupa arahan Allah di dalam Al-Quran, Jadi penting. Kembalilah wahai muslimin dan muslimat sekalian untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kursi yang dirakam oleh Ibnu Qayyim, kata Allah Taala, wahai anak Adam, sekiranya engkau memanggilku dan mengharapkan aku, akan kuampunkan kamu walau dosamu itu setinggi langit dan walau dosamu itu memenuhi ruang bumi, niscaya akan kuampunkan kamu dengan syarat engkau tidak syirik kepadaku. Jadi kalau kita tak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan kepada dosa kita yang telah kita lakukan. Kadang-kadang kita tanya balik, kenapa berat nak bertaubat? Adakah kita merasakan di sana ada zat yang boleh mengampunkan dosa kita selain Allah? Adakah di sana satu zat yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah di sana terdapat satu zat yang lebih menyayangi dan mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Adakah di sana terdapat satu zat yang sifat rahmannya lebih daripada Allah taala? Sudah tentu tak ada. Jadi ayuhlah, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama lagi, rubba ma'siyatin awrasat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaran. Boleh jadi satu maksiat yang mewariskan kehinaan dan juga kerendahan itu lebih baik daripada ketaatan yang dibuat yang mewariskan kebanggaan dan juga kesombongan. Maknanya apabila seorang itu melakukan maksiat, dosa, dia sedar dan dia rasa malu, dia rasa hina, dia rasa lemah, lalu dia bertemu dengan Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, lalu dia merendah diri, dia merintih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik di sisi Allah taala daripada orang yang sentiasa buat ketaatan lalu dengan ketaatan itu menjadikan dia sombong, rasa hebat pula dengan
amalan yang dibuat. Itu maksud dia daripada kata ulama tadi. Baik, oleh itu kita tengok apa perbezaan antara Adam dan Iblis. Ada persamaan ke? Ada. Dua-dua melakukan dosa. Dari sudut Iblis yang pertama, dosanya ialah sombong. Ada rasa takabur. Kemudian yang kedua, dia enggan tunduk dan patuh atau sujud mengagungkan Adam AS. Apa pula dosa Adam AS? Iaitu memakan atau memetik buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ada dosa. Sama ke tak sama? Kena nampak apa beza antara dosa Adam AS dan dosa Iblis. Yang pertama, dosa Adam AS, Adam mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan Allah menerima taubat Adam AS. Itu yang pertama. Manakala Iblis, dia tak minta ampun. Bahkan dia minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada dia umur yang panjang. Kerana dendam, kerana dengki kepada Adam AS, Iblis minta Allah bagi umur yang panjang untuk menyesatkan keturunan atau zuriat Adam AS. Itu beza. Beza antara keduanya, iaitu antara Adam dan Iblis. Jadi Iblis tak minta ampun. Iblis tidak rasa salah, tak rasa menyesal dan tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza dia. Yang kedua, kalau kita lihat maksiat Iblis adalah maksiat yang berbentuk hati. A'mal qalbiyah. Benda yang bersifat dalam hati. Apa dia? Maksiat Iblis adalah takabur. Benda yang ada dalam hati. Adapun maksiat Adam AS adalah maksiat al-jarihah, maksiat anggota. Maknanya Adam petik daripada anggota itu, dia makan apple, buah atau buah yang dilarang daripada pohon tadi. Maka bezanya ialah satu maksiat hati, satu maksiat anggota. Dalam hadis Nabi beritahu, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada tuhriqul hasanat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hai, beritahu, awaslah kamu dengan hasad dengki. Kerana hasad dengki itu akan memakan segala amal kebajikan. Jadi antara maksiat hati dan juga maksiat anggota, dalam hadis beritahu maksiat hati lebih bahaya. Asyad, lebih dahsyat, lebih bahaya daripada maksiat anggota. Kalau kita ada rasa dengki, kalau kita rasa ada iri hati, ada rasa tak suka, tak puas hati dengan sesiapa, istighfar. Kerana itu adalah maksiat hati, dosa hati. Dosa hati itu sama macam dosa yang dah dibuat oleh Iblis. Bahaya. Kalau dia akan merebak sikit-sikit-sikit dan akan menyebabkan kerugian kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, apa beza lagi antara maksiat keduanya, yakni Adam dan Iblis? Tidak sama ya dosa antara kedua makhluk ini, yang mana seorang tidak tahu memohon ampun. Masa Adam makan buah tu kemudian terlondis seluruh pakaian, Adam tak tahu macam mana nak istighfar. Adam AS tak tahu, Allah tak ajar, tak pernah ajar. Macam mana nak istighfar dari dosa? Adam memerintih kepada Allah. Wahai Tuhanku, bukankah kau yang telah menciptakan aku dengan kudratmu? Bala, Allah kata ya. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah meniupkan ruh ke dalam jasadku? Ya, kata Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menciptakan aku? Ya, wahai Tuhan, wahai Adam. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah meletakkan aku di tempat yang mulia? Ya, wahai Adam. Bukan, kata Adam lagi, wahai Tuhanku, bukankah ketika aku bersin kali pertama, engkaulah yang menjawab bersinku? Ya, wahai Adam. Oleh itu, wahai Tuhanku, kasihanilah aku. Itu kata Adam. Tak tahu nak minta ampun. Lalu Allah kata kepada Adam, istaghfiru. Mintalah ampun dengan istighfar. Lalu Allah pun mengampuni. Fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Lalu Allah mengampunkan Adam dan Allah semuanya maha mengampun lagi maha mengasihani. Yang satu lagi, Iblis pula tak minta ampun. Apatah lagi nak menyesali dosa. Bahkan terus menerus
Dalam dosa dan berbangga pula. Ha, ini dia. Dosa dia, dia bangga. Ini penyakit yang ada pada umat pada hari ini. Penyakit ini ada pada manusia pada hari ini. Sedangkan baginda Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, Nabi kata, akan masuk syurga. Illa man aba. Kecuali sesiapa yang enggan. Qalu wa man aba ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk syurga tu? Siapa tu? Man ata'ani dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang taat kepada aku, mereka akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menderhakai arahanku, perintah Nabi, derhaka tak nak buat, faqad aba. Maka semuanya dialah orang yang enggan masuk syurga tadi. Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi bagi tahu, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina bil ma'siyah. Ha, ini yang penting ni. Bila buat dosa, Nabi bagi tahu, semua umatku dosanya akan diampunkan. Kecuali al-mujahirina bil ma'siyah. Kecuali orang yang menzahirkan, menunjuk-nunjuk akan dosa. Buat kesalahan, dipamerkan pula kesalahan itu kepada orang ramai. Tunjuk, kata berani buat dosa. Pada hari ini macam-macam dosa yang dibuat tetapi tidak disedari. Antaranya dosa berpakaian. Kalau lelaki pakai cara lelaki, tak ada dosa ke? Ada dosa juga. Pakaian yang ketat, lelaki pun pakai seluar ke? Pakai seluar ketat. Sedangkan mengikut syariat, seluar kita ni lelaki ke perempuan kena longgar. Kemudian kenalah tidak jarang hingga menampakkan kulit. Ha, itu adalah syarat yang ada pada pakaian kita. Kalau perempuan, masya Allah, lagilah banyak tata tertib ataupun adab yang ada dalam pakaian perempuan. Kalau itu kita tak ikut, bahkan kita pakai suka hati tudung, asal pakai tudung tutup kepala, tapi dada terkeluar, tutup kepala, tapi baju singkat terangkat nampak belakang pula. Jadi macam-macam cara pakaian umat manusia pada hari ini itu menzahirkan tidak tahu, ataupun kalau dia tahu, maka dia di kalangan orang yang menzahirkan maksiat. Antara perkara yang maksiat lagi yang kita tak sedar tapi kita buat, minta maaf cakap, saya kena cakap, kalau tidak cakap rugi. Kita merokok di depan orang ramai. Kita merokok dekat depan orang ramai, itu maksiat juga. Maksiat tapi kita tak sedar. Dan kita buat dosa, kemudian kita menzahirkan maksiat di depan orang, orang tengok. Kalau orang itu dah intelektual tinggi, sebaya kita, tak apa, dia boleh tolak perkara itu. Kalau orang itu adalah kanak-kanak atau remaja yang baru nak dewasa, maka dia akan menganggap perkara itu biasa. Bila biasa, dia akan cuba-cuba belajar. Bila lama-lama, dia pun akan terbiasa macam kita. Sebab itu Nabi melarang maksiat ini dilakukan secara terang-terang. Kerana apa? Kerana ia akan mewariskan pendosa-pendosa. Orang akan tengok dan orang akan tiru, orang akan buat. Sama juga larangan-larangan yang lain seperti mencorak-corakkan kepala, mencorak-corakkan rambut, bukan corak kepala. Mana ada orang corak kepala? Mencorakkan rambut. Tren-tren rambut pada hari ini pun Nabi dah larang. Tapi kalau kita buat juga, maknanya kita dah melakukan dan menzahirkan. Sebab kalau kita corak, kita simpan dalam kitab, apa faedahnya? Nak tak nak kena buka. Ini qazah. Tunjuk dekat orang. Maka kita dah termasuk dalam al-mujahirina bil maksiat. Orang yang menzahirkan maksiat. Sedarlah, orang yang begini adalah orang yang tidak diampunkan dosa. Risau, bimbang sebab apa kita tak sedar. Jadi sama juga macam seorang lelaki pada zaman Nabi SAW, dia makan tangan kiri. Baru dia tegur pada dia, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Lalu orang Arab menjawab,
La astatek, saya tak mampu, tak boleh. Dalam nada yang agak keras, sombong kata, saya tak mampu makan tangan kanan. Suka juga nak makan tangan kiri, tangan kiri. Nabi kata kepada dia, lastata'ta, kamu takkan mampu. Fashalat yadahu. Dalam riwayat, lepas pada dia kata, aku tak mampu makan tangan kanan, tangan dia pun lumpuh. Tangan dia terus lumpuh. Sebab apa? Sebab Allah yang mula-mula enggan mendengar nasihat. Yang kedua, istikbar, sombong pula. Bila Nabi suruh makan tangan kanan, dia kata, tak mampu. Sedangkan dua-dua nampak sihat, nampak sihat. Jadi bila kita enggan menerima nasihat, menerima teguran, menerima tuduh ajar, bimbang azab ataupun balasan itu akan datang seketika itu seperti mana yang berlaku pada kepada lelaki kita. Sidang pendengar, ibu bapa, adik abang, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Apabila Nabi Adam AS diturunkan daripada langit, turun ke bumi, bukan satu jarak yang dekat. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, ma baina darajatain fil jannati kama baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara dua darjat syurga, maknanya dua tingkatan syurga. Dalam satu riwayat lain, syurga ada 100 lapis, 100 tingkat, 100 darjat. Banyak. Nabi beritahu jarak antara syurga pertama dengan syurga kedua adalah seperti mana jarak langit dan bumi. Langit dan bumi, Masya Allah, jauh jarak dia. Bayangkan Nabi Adam AS diturunkan daripada langit terus ke bumi. Berapa jaraknya antara keduanya? Memang sangat jauh, sangat jauh lah daripada tempat diinap ataupun yang didiami oleh Adam AS turun terus sampai ke bumi. Jadi begitulah gambaran yang nak digambarkan dalam ayat yang ringkas ini, bagaimana darjat kita sesama manusia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitulah darjat kita di syurga esok. Apabila semua orang berbeza-beza, darjatnya bergantung pada amalan masing-masing. Kalau di dunia kita nampak kita sembahyang ramai-ramai sama aja. Tapi sebenarnya ada perbezaan antara setiap orang, bergantung pada niat ataupun keikhlasan dalam hati. Tak sama. Kerja itu hanya milik Allah saja yang tahu. Bila nak nampak bukti dia, bila kita sama-sama dah pergi syurga, tengok-tengok, kenapa kau duduk atas lebih daripada aku? Orang ini biasa-biasa je, atas lagi daripada kita. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun Nabi SAW beritahu, di langit ketujuh, hampir dengan Sidratul Muntaha, ada seorang lelaki duduk dekat situ. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa lelaki ini? Jawab Jibril, inilah hamba yang banyak berzikir kepada Allah SWT dan banyak membaca Al-Quran. Siang malam berzikir dan banyak membaca Al-Quran, maka orang begini, tempat dia tu dekat dengan Sidratul Muntaha. Tu dia, tinggi kedudukan. Itu menunjukkan bahawasanya tingkatan-tingkatan syurga ataupun kedudukan sangat-sangat berbeza antara kita. Antara yang lain ialah ruginya, maka pada ketika itu bila kita dah sampai satu kedudukan, orang lain kedudukan lebih tinggi, ada orang lebih rendah, masing-masing pada ketika itu akan rasa ruginya. Kita akan mengungut, menyesal ruginya masa kat dunia itu dulu tak pergi sembahyang subuh awal macam dia tu pergi sembahyang subuh. Orang lain pula, ruginya aku tak baca Quran sehari satu juzuk macam dia baca. Pada ketika itu juga ada orang berumur, ruginya aku tak sedekah. Banyak macam orang tu sedekah. Sebab apa? Setiap orang amalannya berbeza-beza, dan begitulah Allah akan letakkan, tempatkan kita di tempat yang berbeza-beza. Contohnya macam baca Al-Quran, siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Jawapannya semua tahu. Siapa tak tahu satu huruf Al-Quran bersamaan 10 pahala? Atau kita tukar pahala tadi kepada 10 hasanat, kebaikan. Kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf ada? 19.
Maknanya ialah ada 190 kebaikan. Jadi kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dah dapat 190 kebaikan. Baca lagi surah, baca lagi surah. Bayangkan kalau kita baca satu juzuk sehari. Sempat dikira juga kalau ada orang kira satu juzuk ada 700 huruf. Sorry, maafkan saya. Satu juzuk ada 70,000 huruf. Jadi kalau 70,000 kali 10 maknanya ada 700,000 hasanat kebaikan. Jadi ayo rebutlah peluang. Bila kita dah tahu satu huruf Al-Quran bersamaan 10 kebaikan, 10 ganjaran, maka kita buat. Bukan kita tak tahu, kita tahu sebab nanti bila kita dah habis keluar daripada dunia ini, maka kita akan menyesal tak cukup lama masa itu kita tak dapat buat apa lagi. Jadi kita sekarang berada di dunia, semua perkara boleh berlaku mengikut telunjuk jari kita. Kita nak, kita buat. Kalau kita tak nak, kita tak buat. Itu rugi. Jadi kalau kita nak, kita boleh buat. Macam mana kita tunjuk, kita nak sesuatu, kita dapatkan dia. Begitulah kita nak baca Al-Quran, kita buat. Kita akan dapat. Jadi sebelum kita habis masa di dunia ini, masa adalah modal, bukan duit. Masa adalah modal yang sebenar, bukan duit yang modal yang sebenar. Jadi masa itu kita gunakan semasa kita berada di dunia. Berbalik kepada cerita Nabi Adam AS, apabila sempurna pembuangan ataupun dihomban ke dunia ini, diletakkan ke dunia ini, di dalam riwayat yang kebanyakan yang menyebut Nabi Adam AS diturunkan di India. Hawa pula diturunkan di Jeddah. Dan kedua-duanya berjalan dan bertemu di Padang Arafah. Bila bertemu di Padang Arafah, dalam Al-Quran Allah sebut, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku yang ada Allah Ta'ala akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Siapa dia khalifah? Nah, itulah dia Nabi Adam alaihi salam. Maknanya apabila bertemu Adam dan Hawa, perasaan kasih sayang, rindu dan sebagainya, maka lahirlah zuriat-zuriat selepas mereka. Habil, Qabil, Iqimah dan banyak lagi anak-anak Nabi Adam AS. Usia Nabi Adam di dalam riwayat menyebut ada sampai 940 tahun. Nabi Adam ni hidup sampai 940 tahun. Dan Allah berikan kepada Nabi Adam AS 21 lembaran, iaitu suhaifah, lembaran-lembaran suci yang mengajar bagaimana kehidupan di atas muka bumi ini. Dan bermulalah Nabi Adam dengan nama khalifah tadi itu membawa dua perkara. Khalifah tugasan yang pertama ialah beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tugas khalifah ialah memakmurkan kehidupan ini. Jadi Adam AS pada zaman itu memakmurkan kehidupan ini dengan tanaman-tanaman, dengan perindustrian yang ada pada zaman itu. Jadi Adam AS, makhluk yang pertama ini, telah memahami fungsi makhluk ataupun fungsi khalifah tadi, tugasan dia. Dia bukan saja jadi hamba, tapi dia memakmurkan, dia membangunkan, dia membina, dia membuat sesuatu. Kalau kita balik pada hari ini, umat manusia pada hari ini, umat Islam khususnya pada hari ini, kita tidak banyak membina. Kita tidak banyak membina atau mencipta sesuatu. Kita banyak menggunakan sahaja. Membeli, mengambil dari ideologi ataupun mengambil daripada luar, daripada barat. Mengapa? Kerana kita tidak memahami secara tepat seperti mana Nabi Adam AS memahami maksud khalifah tadi. Dia mesti membina, memakmurkan, bermakna menjaga dan membina. Bukan guna apa yang ada, tak, membina. Kalau kita seorang kontraktor, kita membina, mencipta sesuatu yang baru.
Kalau kita seorang engineering, kita mencipta membina sesuatu yang baru. Kerana kita orang Islam, tugas khalifah itu adalah tugas memakmur. Dan dalam tugas memakmur ada makna membina. Dan itu telah dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi ini tugasan kita. Saya menjadi khalifah atas muka bumi ini dalam pakaian kehambaan, bukan buat ikut suka hati. Dalam pakaian kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah natijah hasil yang dikeluarkan memberi faedah dan manfaat buat diri dan orang lain. Bukan kita lakukan sesuatu itu untuk kepentingan diri dan kerana takut kepada makhluk. Ini perkara penting. Tugas khalifah kita ni takut hanya kepada Allah. Perhambaan dan persembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita berfikir bagaimana untuk membina, bagaimana untuk mencipta sesuatu yang ada faedah dan manfaatnya untuk diri dan juga umat ini. Kemudian bila Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi, dan bumi ini luas, kata Adam, wahai Tuhanku, tak ada siapa lagi ke yang lain, tak ada orang lain ke selain daripada aku di atas muka bumi ini yang akan sama-sama menyembah kamu dan bertasbih kepada kamu. Itu dia, itu benda pertama yang bila Adam sampai ke bumi, tanya itu kepada Allah Ta'ala. Tak ada orang lain ke yang nak kawan, yang nak bersama aku untuk menyembah kamu dan juga bertasbih kepada kamu? Lalu jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada. Saya kuno akan ada daripada kalangan anak dan keturunan kamu. Dan Allah beritahu akan ada lagi di atas muka bumi ini masjid. Daripada situlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam membina Baitul Haram. Dan daripada situ juga Allah memerintahkan manusia selepas itu bertawaf mengelilingi Baitul Haram. Dan selepas daripada membina Baitul Haram, Allah memerintahkan kepada Adam untuk membina Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga adalah tapak yang dibina oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi itulah perkara yang difikirkan oleh Adam, iaitu perhambaan. Maknanya beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda lain. Jadi permasalahan ibadah dan tasbih, ya, yang mana ditanya oleh Adam alaihissalam siapa lagi yang akan bersama dengan dia. Jadi pernah ditanya perkara yang sama kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, berapakah jarak antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa pada zaman itu? Zaman Nabi Adam, kata Nabi 40 tahun. Itu dia. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diriwayatkan bagaimana Nabi Adam buat Masjidil Haram kemudian buat Masjidil Aqsa 40 tahun. Nabi kita Muhammad SAW diberi keistimewaan menghimpunkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam satu malam, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan dihimpunkan lagi peristiwa itu, cerita ini dalam satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ibu bapa, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, antara perkara penting yang kita nak belajar ialah ta'allam min abika. Belajarlah daripada ayah kita. Belajarlah daripada ayah kita. Siapa ayah kita? Dalam cerita ini Adam alaihissalam. Dalam riwayat menyebut selepas daripada peristiwa itu, yakni Adam berjaya menghasut iblis berjaya menghasut Adam makan buah khuldi, iblis sudah tidak berjaya lagi menyesatkan Adam. Selepas itu, selepas Adam alaihissalam turun ke bumi, tak ada lagi maksiat yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Maknanya begitulah kejantanan, begitulah kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Iblis tak dapat goda dia lagi lepas tu. Hanya sekali itu saja. Dan selepas itu Nabi Adam tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam mana? Kita macam biasa. Selepas taubat buat lagi. Selepas taubat buat lagi. Lepas taubat buat lagi. Lepas taubat buat lagi. Apa kesudahannya? Kesudahannya tak ada.
Taubat buat. Sebab itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni buat dosa banyak ya Rasulullah. Nabi kata, taubatlah. Tapi esok aku buat lagi. Tak apalah, taubatlah. Habis tu, esok aku buat lagi. Bertaubatlah. Nabi kata, teruskan bertaubat. Kenapa? Habis tu, sahabat tanya, macam mana sampai bila ya Rasulullah? Jawab Nabi, Tuhan tidak pernah jemu mengampunkan engkau sehinggalah engkau sendiri yang jemu memohon ampun daripada Allah Taala. Maknanya dalam hadis ini menggambarkan betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kita, Allah kenal kita. Jadi kita yang tak kenal Allah Taala. Kebanyakan kita banyak yang berputus asa. Bila buat dosa dah, dia tak terus memohon ampun. Bila tak mohon ampun, apa akan jadi? Dia akan timbul rasa bangga dengan maksiat. Bila timbul rasa bangga dengan maksiat, itulah punca kebinasaan yang paling besar. Jadi dalam satu riwayat ada menyebut, fala yadzamul mu'minu fi hujurin marratain. Orang yang beriman, janganlah dia jatuh dalam satu lubang dua kali. Maknanya bila dia tersalah, janganlah dia mengulang kesalahan itu. Tapi sekiranya kita mengulangi kesalahan itu, janganlah kita rasa tak mau ataupun rasa putus asa. Tak apa dan nak ulang juga kesalahan, buat terus. Jangan. Kembali kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Nabi Nuh AS pernah memperingatkan kepada kaumnya dalam ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh beritahu kepada kaum dia, memohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha mengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan mencurahkan rezeki daripada langit dengan curah-curah yang banyak. Wa yamdid lakum bi amwalin wa banin. Dan dia akan kurniakan kepada kamu harta dan anak pinak yang ramai. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kurniakan kepada kamu tanaman, kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi apabila Sayyidina Adam AS umurnya sampai 940 tahun, akhir hayat Nabi Adam AS memanggil anak-anaknya. Dia berkata, ya auladi ishtaqtu ila thimaril jannah. Wahai anak-anakku, aku rindu dengan buah-buahan syurga. Bayangkan tuan-tuan, 940 tahun di dunia, tapi 940 tahun itu tidak dapat memadam ingatan, kenangan, kelazatan, keseronokan, kehebatan yang ada di syurga Allah Ta'ala. Ujung hayat Nabi Adam teringat, wahai anakku, aku rindu nak makan buah-buahan syurga. Kita rindu tak dengan syurga? Macam mana kita nak rindu? Kita tak pernah duduk syurga. Nabi Adam ialah pernah duduk, itu yang rindu tu. Tak, bukan itu jawapannya. Bukan itu jawapannya. Setiap orang beriman diajar kepada kita untuk mengharapkan syurga Allah Ta'ala. Yang mana kita pun tahu dalam syurga ada sungai daripada susu, daripada madu, daripada air yang jernih, daripada tak ada yang seumpama di dunia ini. Kalau pisang, tak sama pisang syurga dengan pisang dunia. Kalau rumah delima, tak sama delima syurga dengan delima dunia. Macam-macam lagi kenikmatan yang ada di dunia dengan bidadari, dengan wanita dan sebagainya. Singgah sananya, pastinya daripada za'faran, masya Allah, hebat syurga. Kita, ya, Allah beritahu kepada kita semua itu dalam Al-Quran. Jadi supaya apa? Supaya kita rindukan syurga. Kerana apa? Adam pernah rasa perkara itu dan rindukan syurga, nak balik kepada syurga. Kerana apa? Nak tinggalkan dunia ni. Dunia ni bukan tempat seronok. Dunia ni tempat kesusahan, tempat keperitan, tempat perjuangan, tempat mujahadah. Bukan tempat untuk bersenang-senang, tempat untuk bercucuk tanam, tempat untuk melakukan segala usaha dan memenuhkan
diri kita dengan amal kebajikan. Ada tempat susah dunia ni, bukan tempat untuk kita semua. Jadi Adam AS hampir 10 kurun rindu nak balik ke syurga. Maka Allah pun hantar malaikat cabut nyawa. Nabi Adam meninggal pada hari Jumaat, dimandikan oleh para malaikat dan dikafankan oleh para malaikat dan dikebumikan juga oleh para malaikat. Jadi kata para malaikat, wahai anak Adam, inilah sunnah kamu selepas ayah kamu. Maknanya mandi kapan, tanam rantang dalam tanah. Itu ringkas, right? Ringkas cerita. Jadi selepas daripada kematian Adam AS, Hawa menangis sedih, rindukan suami dia, menangis sampai setahun. Dalam riwayat menyebut sampai setahun Hawa menangis. Kenapa? Kerana cinta, kan, suami sebenar-benar cinta. Begitu juga kalau kita tengok dalam riwayat kisah Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Ummu Kalsum. Lepas Sayyidina Umar wafat pada hari Ahad, Ummu Kalsum wafat pada hari Isnin. Betapa cintanya. Cinta yang sebenar-benar ni bukan cinta yang ada unsur keduniaan. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW sendiri. Dah 13 tahun Sayyidatina Khadijah meninggal. Satu hari Nabi dengar orang ketuk pintu dan minta izin masuk. Ini suara Khadijah. Nampak? 13 tahun tapi dengar suara macam suara Khadijah. Rupanya itu adalah suara adik Khadijah. Itu suara adik Sayyidatina Khadijah. Jadi maknanya di situ adalah contoh kepada cinta yang sejati, cinta yang sebenar. Bukan cinta pada hari ini. Cinta pada hari ini, isteri cinta suami kerana kekayaan. Banyak. Suami pun cinta isteri kerana rupa cantik, paras rupa dan sebagainya. Orang suka kepada orang bukan kerana Allah. Orang suka kepada orang kerana sama ada harta dia atau pangkat dia ataupun kecantikan dia. Dia meninggalkan yang keempat yang Nabi beritahu, suka kepada seseorang itu ialah kerana agama dia. Kerana agama yang membentuk akhlak. Jadi pada hari ini itu yang berlaku pada kita. Jadi kalau kita nak kahwin dengan anak kita, cari yang beragama dulu. Yang cantik adalah tambahan, yang kaya adalah bonus, yang berpangkat berketurunan adalah bonus sahaja. First kali cari yang ada agama. Itu adalah ciri yang utama. Jadi bila begitu, satu hari Nabi Muhammad SAW ketika dalam peristiwa Isra' juga, maafkan saya, dalam peristiwa Mi'raj, Nabi nampak satu orang tua yang duduk di tepi jalan. Tengok sebelah kanan, orang tua ni senyum kerana nampak manusia yang ramai. Kemudian senyum dan gelak tengok orang sebelah kanan. Kemudian tengok sebelah kiri pula, ada golongan ramai manusia dan orang tua ni menangis. Nabi pelik dengan situasi itu. Nabi tanya kepada Jibril AS dalam peristiwa Mi'raj, wahai Jibril, siapa orang tua itu? Kenapa macam tu? Jawab Jibril, itulah Nabi Adam AS. Dia melihat ke kanan kerana di sana terdapat umat Adam AS yang mana mereka ini taat kepada perintah Allah, lalu Allah tuliskan mereka sebagai ahli syurga. Itu yang Nabi Adam senyum, seronok, gelap. Tengok kiri pula, inilah golongan orang kiri ini, golongan yang tidak mentaati Allah, bahkan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tulis mereka sebagai golongan ataupun ahli neraka. Itu yang Nabi Adam menangis, sedih melihat anak cucu cicit yang masuk ke dalam neraka. Jadi kita pada hari ini, kita pilih, kita tengok, kita nak jadi orang yang ditangisi oleh Adam AS atau kita nak jadi orang yang mengukir senyuman di bibir Nabi Adam AS. Kita nak jadi ahli neraka atau jadi ahli syurga. Jadi orang ahli syurga ni dia ikut apa yang Allah perintahkan. Sebagai ringkasnya, jadi kalau kita nak lihat ahli syurga ialah
orang mana orang ini dia memilih kebaikan, dia memilih untuk melakukan kebaikan, dia tak mahu menjadi orang yang masuk ke dalam neraka, dia tak mahu pilih kejahatan. Sebagai penutup, ada satu hadis yang agak panjang tapi hadis ini penting untuk dibaca, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Nabi SAW. Hari kiamat esok, Allah menyeru, Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam AS, keluarkan satu kumpulan daripada kalangan manusia, bawa mereka ke neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, berapa yang akan ke neraka wahai Allah Ta'ala? Nabi Adam tanya, Allah berfirman, setiap 1999 ke neraka, satu ke syurga. Masya Allah, dalam 1999 ke neraka, satu ke syurga. Kita macam mana? Ha, itu yang berlaku ni. Para sahabat semua menangis bila Nabi cerita macam tu. Semua sahabat menangis. 999, satu saja masuk syurga. Semua bimbang, semua takut. Lalu para sahabat pun menangis. Nabi berkata, kenapa kamu menangis? Lalu mereka berjawab, ya Rasulullah, kemana kami nak pergi? Kalau dah 999 kena raka, satu jadi syurga, kami nak pergi mana? Macam mana keadaan kami? Lalu Nabi bersabda, sebenarnya jumlah itu adalah daripada zaman akhir zaman, iaitu zaman muncul Ya'juj dan Ma'juj, sampailah kepada umat yang terdahulu sebelum kamu, diambil 999 dan dari kamu diambil seorang. Lalu sahabat pun menangis mendengar keterangan begitu. Lalu kata Nabi, dan sesungguhnya aku mengharapkan 1/4. Maknanya kalau 1250 orang ahli syurga adalah daripada kalangan umatku. Oh, bila sahabat dengar 250 ataupun 1/4 itu, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sono, maknanya ramailah juga tu, bergoncang masjid ketika itu kerana kegembiraan dengan khabar yang Nabi bagi tahu tadi. Jadi bila Nabi SAW nampak mereka bersorak gembira macam tu, Nabi bagi tahu lagi, inni la arju an yakuna min ahli jannah sulusa min ummati. Oleh kerana aku gembira, tengok apa gembira, Nabi kata, aku mengharapkan ahli syurga pada hari akhirat kelak 1/3 daripada umatku. Tambah, tadi suku, sekarang 1/3. Tadi 250, sekarang 333 orang. Seronok. Maka para sahabat pun bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi tambah lagi kegembiraan itu, wa inni la arju an yakuna min ahli jannah nisfa ummati. Aku mengharapkan yang akan masuk syurga nanti ialah separuh daripada umat. Maknanya kalau 1000 masuk syurga, 500 umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya-Allah. Dalam hadis ini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini sebenarnya nak bagi tahu kita, adakah kita sedar bahawasanya rahmat Allah itu sangat luas, sehingga kita dengan dosa yang kita buat, kita sedar itu adalah dosa dan kita tidak berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan pengampunan, banyakkan memohon ampun. Kalau kita tak ada buat apa, sebenarnya kita buat dosa. Tak ada buat apa, duduk saja, kita buat dosa. Apatah lagi kalau kita terang-terang buat dosa. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan simpanan yang disimpan oleh Allah, iaitu syurga, itu menjadi tuntutan kita yang kita kejar. Ya, yang mana dengan cara kita menanam permusuhan antara kita dengan iblis. Tanam, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Tanam perasaan itu. Bila kita nak buat sesuatu, kita ingat, adakah dalam perbuatan amalan kita ini ada campur tangan syaitan? Ada talbis iblis? Ada kesamaran yang ditimbulkan oleh iblis? Kalau benda itu terang-terang halal, tak apa. Tapi kalau benda itu syubhat, kita awas. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ingat,
kita mesti iktiraf mengatakan bahawa syaitan adalah musuh kita yang nyata. Dan cukuplah hidup ini kita isi dengan ketaatan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tuntutlah kehidupan ini di syurga Allah Taala dengan mencintai orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal mar'u ma'a man ahab. Kata Nabi, seseorang itu akan dibangkitkan di hari akhirat bersama orang yang disayang. Siapa yang disuka, siapa yang disayang, orang itu akan dia akan bersama orang itu. Kalau disayang ulama, disayang tuan guru, disayang pemimpin yang adil, maka dia akan bersama orang itu. Kalau disayang artis, disayang pemain bola, disayang itu dan ini dan sebagainya, maka dia akan bangkit juga bersama orang itu. Maka rugilah kalau yang selain daripada yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya, apa lagi yang kita nak banggakan? Apa lagi yang kita nak takutkan kalau Allah yang maha besar, Allah yang maha agung itu telah menjadi sembahan kita? Maka iblis itu adalah musuh yang mana kita tidak perlu takut apabila kita sudah ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului kita ke syurga daripada dosa yang kita lakukan, yang tidak akan mendahulukan kita ke neraka jika kita istiqamah melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu saja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan ia akan membangkitkan kesedaran dan keinsafan kepada kita untuk kita menyesali akan dosa dan memohon ampun, dan seterusnya kita berazam untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. يا الله يا قوي يا عزيز يا نبي يا معين يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود. يا الله يا Tuhan kami, Engkau Maha mendengar suara kami ya Allah. Engkau Maha mengetahui segala isi hati kami ya Allah. Engkau melihat segala perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami mengiktiraf dengan nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Lalu dengan nikmat itu kami melakukan dosa dan kejahatan kepada-Mu ya Allah. Justru itu ya Allah, kami ini lemah, kami ini hina ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, dengan taubat yang Kau terima ini akan memberikan kami keringanan melakukan ketaatan dan amal soleh kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat lebih daripada kami ya Allah. Engkau Maha mengetahui kesengsaraan saudara-saudara kami di luar sana ya Allah. Di Palestin, di Syishan, di Syria, di Mesir, di Indonesia, di Filipina, di Bangla, di Afrika Tengah, di Jalan Thailand, di mana juga negara-negara Islam ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Angkatlah darjah mereka ya Allah. Kuatkanlah hati mereka ya Allah. Berikanlah keringanan kepada umat Islam yang sedang dalam pada hari ini ya Allah, untuk menderma, untuk memanjangkan derma, untuk memberikan bantuan sekadar yang semampu bagi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ilmu yang telah Kau berikan kepada kami pada malam ini ya Allah, manfaatkanlah ia untuk kami ya Allah melakukan ketaatan kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekiranya ya Allah ada dosa di antara kami pada malam ini, ampunkanlah ia ya Allah, sekecil manapun, sebesar manapun ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Semuanya tidak ada yang Maha mengampun melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.